ni, kita ni bila kita nak keluarkan SOP ni, kita panggil pakar-pakar perbuatan. Allah sebut Al-Quran, fas'alu ahla zikri. Tanyalah ahla zikri, orang yang mahir, orang yang pakar. Kalau dalam cerita bab perubatan ni, kita tanya doktor lah Ustaz. Jangan tanya Ustaz. Ustaz boleh cakap. Tapi Ustaz tu pakar di sudut agama. Jadi kalau tentang perubatan, tanyalah doktor. Kalau kita nak tanya tentang keselamatan, kita tanya polis. Ataupun MKN. Kalau kita nak tanya tentang ilmu agama, tanyalah Ustaz. Seorang tu dia tak boleh borong semua. Kalau dia borong semua nanti jadi masalah. Jadi dalam perbincangan itu kita panggil pakar perubatan, panggil ketua polis pun kita pernah panggil, MKN kita panggil, untuk kita pastikan bahawa apa SOP yang kita laksanakan ni menepati kena SOP yang telah juga dibentangkan yang ada oleh MKN dan juga kesihatan. Dan kita dipandu pula oleh jantan kuasa fatwa untuk menentukan SOP kita ni memang boleh dilaksanakan dari sudut hukum syaraknya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jadi apa yang kita telah buat ni sebenarnya memang kita telah pun kita muzakarakan, bukan sewenang-wenangnya kita nak menyusahkan masyarakat, tetapi inilah sebenarnya dalam keadaan pandemik kita kena sabar sikit. Mudah-mudahan dengan itu kita menang dalam memerangi COVID-19. Jadi alhamdulillah, saya sangat bersyukur kerana masyarakat Islam di Johor ni patuh dengan SOP yang kita laksanakan. Tidak lain tidak bukan, mudah-mudahan kita dapat mengelakkan dia panggil jangkitan. Satu lagi Ustaz, contoh SOP yang ada juga dalam kita punya SOP kita adalah sembahyang dengan penjarakan 1 meter. Ini pun selalu ditanyakan, bukan sekadar masyarakat awam, bahkan ada juga yang ada autoriti bercakap tentang penjarakan 2 meter ini. Jadi 1 meter. Jadi isu ini sebenarnya kita pun telah terangkan dalam kita punya kuliah-kuliah, tapi masih lagi orang bertanya. Jadi cara ringkasnya ginilah Ustaz ya. Memang benar dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut sawu sufufakum, luruskan barisan, wa atimmu sufuf, dan sempurnakan barisan. Maknanya tak boleh jarak. Tapi kita ingat, kita ini bukan tak nak semayang rapat, tapi kita bimbang berlaku yang dipanggil jangkitan. Dan kita telah rujuk perkara ini dengan pakar perubatan. Maka sebenarnya Ustaz, kalau ikut kata yang indah, yang cantik, maknanya apa? Kita meninggalkan sunnah yang ini, kita ambil satu sunnah yang lain. Tinggalkan sunnah ini, tapi menuju satu sunnah yang lain. Sunnah apa Ustaz? Sunnah untuk mengelak jangkitan. Maka benarlah hadis baginda Muhammad SAW, la darar wa la dirar. Janganlah kamu itu melakukan kemudaratan, dan jangan pula kamu itu menyebarkan kemudaratan itu. Kita ambil sunnah itu. Tinggalkan sunnah ini, sebuah sementara waktu kerana dalam tempoh pandemik, dan kita pindah pada satu sunnah lain, iaitu mengelakkan berjangkitan.